Beberapa dalil tentang Imam Mahdi. Yang pertama ini saya perlihatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam yabqa minad dunya ila yauman." Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, "La tawwalallahu dzalikal yaum." Andaikan besok kiamat tersisa hanya satu hari ini, "La tawwalallahu dzalikal yaum." Allah akan panjangkan hari itu, saking pentingnya Al-Mahdi diutus. Hari itu akan Allah panjangkan, "Hatta yub'atsa fi rajulun min ahli baiti." Sehingga diutus pada hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. "Yuwatiu ismu ismi," namanya sama dengan namaku. Saya tanya Bapak Ibu, Rasulullah punya banyak nama. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa nama Rasulullah SAW? Muhammad. Yang terkenal Muhammad kan? Maka kemungkinan besar namanya Muhammad. "Wa ismu abi ismu abi," dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti namanya siapa? Kemungkinan besar Muhammad bin Abdullah. "Yamlaul ardha qistan wa adlan." Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. "Kama muliyat zulman wa zauran," sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian yang tadi kita saksikan, kesemena-mena dan ketidakadilan. Mengenal siapa Imam Mahdi Bapak Ibu sekalian? Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, seorang ulama pakar hadis di Madinah. Saya tidak tahu beliau masih hidup apa tidak. Mudah-mudahan beliau masih ada ya. Pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada setidaknya 26 orang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ya, bisa di dalam kitab Al-Qiyamah As-Sughra karya Dr. Sulaiman Al-Asqar halaman 216 dari Mesir. Dan juga ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi, di antaranya Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Begitu pula tertulis di sana ada Musnad Imam Ahmad, di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mustadraknya Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir maknawi, di atas mutafak alaih. Jadi kuat dalilnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada ulama yang mengatakan, mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi berarti sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din, beriman pada sebagian ayat dan kufur pada ayat yang lain. Berarti Imam Mahdi ini wajib kita yakini. Bapak Ibu yakin dengan Imam Mahdi? Yakin beliau akan datang? Rasulullah SAW sabdakan, "Yukhriju fi akhiri ummati," akan keluar Al-Mahdi pada akhir masa umatku. Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi keluar, muncul di akhir umat Rasulullah SAW. Pertanyaannya zaman siapa? Apakah di zaman kita? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada? Nah, kita bahas Bapak Ibu ya. Baik. Yaskihillahul gausa. Allah akan memberinya minum. Oh, berarti ketika Imam Mahdi belum diutus, menjelang Imam Mahdi diutus, bumi ada dalam kekeringan. Betul. Berarti dekat jarak kemunculan Imam Mahdi dengan Dajjal. Betul. Karena Allah Rasulullah SAW bersabda, "Inna qabla khurujid Dajjal," sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, "salasu sanawat syidad," akan ada 3 tahun kemarau panjang melanda umat manusia. Nah, ini ciri-ciri Imam Mahdi akan datang. Kemungkinan Imam Mahdi datangnya di awal dan Dajjal 3 tahun berikutnya, atau mungkin dekat antara kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Rasulullah SAW sabdakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun kemarau panjang. "Wa fi sanatil ula yamullahu as-sama' an tahbisa sudusa matriha wa yamurul ardu an tahbisa sudusa nabatiha." Di tahun pertama Allah perintahkan pada langit menahan 1/3 hujannya. Maka 1/3 hujan tidak turun, Bu, selama setahun. Di tahun yang kedua, "wa fi sanatil tsaniyah," di tahun kedua, "yamurullahu as-sama' an tahbisa sudusa matriha." Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya. Selama setahun 2/3 hujan tidak turun. 2/3 bumi tidak menumbuhkan, 2/3 tanaman tidak ditumbuhkan bumi. Maka kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Kering kerontang beberapa belahan bumi. Dan di tahun yang ketiga, "wa fisanati tsalisah ya'murullahu as-sama'a an tahbisa kullal matara indaha fala tuktira qutratun minas sama." Di tahun ketiga Allah perintahkan langit menahan semua airnya, maka tidak ada setetes pun air hujan selama setahun, Bapak Ibu. Tidak ada setetes pun selama setahun air hujan.
Wa ya'murul arda an tahbisa kullal ma'kulan nabat indaha. Allah perintahkan bumi menahan untuk semua tanamannya, maka tidak ada tumbuhan satu pun tumbuh. Maka banyaklah manusia yang mati karena kelaparan. Singkatnya, Rasulullah SAW menyebutkan di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Nah, berarti Imam Mahdi muncul sebelumnya. Di saat Imam Mahdi muncul, kekeringan umat manusia. Pembaiatan beliaulah yang membuat Allah memberikan minum bagi beliau sehingga turun hujan di negara-negara Islam. Yaskihillahul ghafa wa takhrujul ardu nabatiha, dan bumi mengeluarkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagikan harta tanpa menghitung-hitungnya. Wahai Al-Mahdi, kami butuh banyak uang, kami butuh banyak harta. Anak cucu kami kelaparan. Ambil di belakang sana. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang bisa kamu ambil. Punya kontainer, ambil pakai kontainer. Saking banyaknya harta saat itu. Ternak-ternak gembalaan yang tadinya habis muncul lagi. Banyak lagi kambing, sapi, lembu, kemudian dan sebagainya. Wa ta'zumul ummah, umat Islam ini mulia. Maka tidak ada lagi penghinaan kepada umat Islam. Mulia, dan orang-orang kafir terhina saat itu. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, beliau akan tinggal, akan hidup setelah itu antara 7 atau 8, yakni hajjajan di musim 7 kali atau 8 kali musim haji. Berarti dihitungnya dari musim haji, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar berdasarkan nas hadis ini, beliau dibaiat di musim haji. Namun kalau kita lihat dalam satu riwayat yang lain, wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli badarin, orang-orang yang berbaiat kepadanya itu sejumlah pasukan Badarku. Pasukan Badar Rasulullah hanya berjumlah 313 sampai 315 orang. Kok bisa di musim haji hanya sedikit yang berbaiat kepadanya? Kemungkinan di saat itu orang sudah susah beribadah haji dan umrah. Berarti hanya sedikit yang beribadah haji sehingga hanya sedikit yang berbaiat kepadanya. Ciri-ciri lain Rasulullah SAW sebutkan, saya percepat. Al-Mahdi min usrati, Al-Mahdi dari nasabku, min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah, yaitu dari Al-Hasan. Dari mana kita tahu Al-Hasan? Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW berjalan berdua, pulang dari satu tempat. Kemudian Hasan dan Husain lari menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah SAW, Al-Husain kepada Ali. Sekali lagi, Al-Hasan dirangkul, diais sama Rasulullah SAW, Al-Husain oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah mengelus punggung-punggung Al-Hasan, mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibniki hadha sayuladu rajulan alladhi yusamma ismuhu ismi wa ismu abika ismu abi yamlu ardu adlan wa kistan kama muliat sulman wa zauran. Hey Ali, dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan. Silakan buka di dalam kitab Hasan Husain, Kisatu Al-Hasan wal Husain Labtuskar. Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati usmu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad. Kita lewat yang berikutnya. Kemudian Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati, jidatnya lebar, Bapak Ibu. Alhamdulillah jidat saya sudah mirip Imam Mahdi ini. Jidatnya lebar. Aknal angfu, hidungnya mancung, saking mancungnya maka kelihatan akna, tipis saking mancungnya. Ada yang sudah mirip mungkin ya. Ada yang sudah mirip hidungnya sama Imam Mahdi. Bang udah mirip, Bang. Ya Allah, ardo kistan wa adlan kama muliat zauran wa azulman yamliku sab'a sinin. Beliau memenuhi dunia kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezoliman dan pembantaian kezoliman. Beliau memimpin 7 tahun saja. Ciri-ciri yang lain Bapak Ibu sekalian, gigi depannya ini renggang. Afrika sana ya, antara gigi depannya ini ada celahnya. Ya, coba cari Pak. Bang Herman udah mirip kayaknya nih. Kemudian bariqa sana ya, giginya putih cemerlang. Kalau tersenyum putih cemerlang. Kalau kita ya cemerlang ya, kekuningan sedikit. Allahu lawnul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab pada umumnya. Wa jismuhu jismul israili,
fisiknya fisik orang Israel. Syabun marbu, tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang memandang wajahnya senang gitu, saking tampannya. Kasulihyati, lihyahnya, jenggotnya tebal. Ya, abang udah mirip Imam Mahdi nih, jenggotnya tebal, bang. Tebal sama mancung hidungnya nih. Tapi abang bukan Imam Mahdi, bang. Karena Imam Mahdi punya tai lalat. Aswadu fi khadati fi khaddihil aymanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Bang, tinggal bikin tai lalat dikit, bang. Nanti abang mirip Imam Mahdi, bang. Mohon maaf, guyon, bang, ya. Kemudian ablal ayun. Ininya bagus, Bapak Ibu. Maksudnya alisnya itu lurus. Maksud saya sejajar dan cantik, tampan maksud saya, indah. Ya, akhalul ayun, dan juga pelupuk matanya hitam. Ini kelihatan lebih hitam, kayak dicelak gitu. Padahal tidak dicelak. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, dan terakhir Imam Mahdi ini, minna, dari keturunanku, alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada orang yang sholat, Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Artinya ketika sholat berjamaah itu Imam Mahdi lah imamnya. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya,